Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Aktris senior Siti Aminah Cendrakasih, pemeran maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan, tutup usia. Sejumlah pelayat dan handai taulan tampak mendatangi rumah duka di Jalan Pondok Jati, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan untuk mendoakan almarhumah. Karangan bunga ucapan sukacita dari sejumlah pihak juga tampak berjejer di sekitar pelataran rumah duka. Salah seorang pemeran dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan, Cornelia Agata, juga tampak di antara kerumunan pelayat yang hadir di rumah duka. Menurut salah satu kerabat, Aminah meninggal dunia pada Rabu malam. Almarhum sebelumnya menderita sakit glaukoma yang sudah diderita selama 12 tahun. Kurang mungkin sudah 12 tahun. Terakhir kita sebab sering menunggu filmnya Sidul ya Pak? Ya, ada yang tambahan lagi. Dia sudah sakit. Jenazah almarhumah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bivak, Jakarta Pusat. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.